Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Hidayah Official. Kali ini akan menjelaskan tentang materi perkalian menggunakan bantuan jari atau istilah lainnya dengan jari matika. Ini untuk memudahkan perkalian pada anak-anak di sekolah dasar. Pada umumnya kita karena membuat jari, maka kita menggunakan 10 jari. Nah, yang jempol ini, ibu jari atau jempol ini itu angka 6, telunjuk angka 7, jari tengah angka 8, jari manis angka 9, dan jari kelingking angka 10. Contohnya 6 dikali 8, maka jarinya kita 6, mana ini 6, maka kita tekuk 6, nilainya puluhan. Nah, 8, 6, 7, 8. Maka di sini yang ditekuk ini adalah nilainya puluhan, karena yang ditekuk 4 adalah 40. Kemudian yang masih berdiri itu 4 dan 2, itu dikalikan. 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Maka 6 dikali 8 hasilnya adalah 48. Contoh lagi, 7 dikalikan 7. Maka kita lihat jarinya, kita hitung lagi 6, 7. Kemudian 7 kali 7, 6, 7. Yang ditekuk adalah puluhan, yaitu 4, berarti 40, di atas 3, di sini 3, dikalikan adalah 9, maka 7 dikalikan 7 adalah 49. Contoh selanjutnya adalah 8 dikalikan 9. Kita hitung lagi 6, 7, 8. Kemudian 9-nya adalah 6, 7, 8, 9. Kita lihat yang ditekuk adalah 7, maka nilainya 70. Di atas adalah 2 dan 1 dikalikan sama dengan 2, maka 8 dikalikan 9 hasilnya 72. Ya, terima kasih yang telah menyaksikan tutorial perkalian dengan teknik jari matika. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.